Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera semua sobat ngebul. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Raka Fatoni di sini. Dan di video kali ini saya merasa excited banget karena kali ini saya akan mereview salah satu produk terbaiknya GoHappy ya. Jadi ini merupakan produk dengan kualitas terbaik dari GoHappy karena sudah menggunakan Jerman teknologi Greblon Nonstick Citri yang biasanya digunakan di wajan-wajan dengan kualitas terbaik tentunya. Oke. Buat teman-teman yang baru aja bergabung dan belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru tentunya. Sebelum kita review teman-teman, kita seasoning dulu di awal. Jadi untuk wajan yang berbahan nonstick seperti ini harus kita seasoning dulu agar long term use ataupun agar wajan ini bisa awet dan tahan lama. Jadi yang pertama saya lakukan, saya rebus air dulu, ini saya isi sampai penuh. Kita rebus sampai mendidih seperti ini. Setelah mendidih, lalu kita buang nanti airnya ya, dan tunggu sampai wajannya benar-benar dingin. Setelah wajannya dingin, ini udah dingin ya teman-teman. Setelah wajannya dingin, lalu kita kasih pakai minyak sayur. Kita masukin secukupnya aja. Kita masukin minyak sayur. Ini posisi api mati ya, jadi nggak usah pakai api. Lalu kita usapkan secara merata ke seluruh bagian permukaan wajannya, bagian atas. Kita usapkan secara merata. Nah, kalau sudah terusap secara merata, lalu kita diamkan selama 1-2 jam ya. Setelah itu baru kita cuci bersih dan baru bisa digunakan. Jadi adalah seasoning ini adalah fungsinya untuk wajan kita agar wajan kita awet dan tahan lama ya, biar nggak cepat ngelupas lapisan coatingnya. Oke teman-teman, ini dia wajan dan kardus dari Germany Granite 30 cm GoHappy ya. Jadi ini seperti ini kardusnya, premium quality ya. Kalau dijadiin buat kado pernikahan, worth it banget. Mungkin buat teman-teman yang bingung ngasih kado, ini bisa jadi pilihan teman-teman semua. Oke, ini kardusnya. Dan ini dia wajannya dengan high quality. Di dalamnya juga ada buku keterangan seperti ini. Dan ada stiker di sini juga. Ini stiker Greblon Nonstick Citri yang biasanya digunakan di wajan-wajan dengan kualitas terbaik tentunya. Oke, langsung aja mari kita lihat secara dekat detail dari wajannya. Oke, kita review untuk tutupnya terlebih dahulu ya. Kita pindahin dulu untuk wajannya. Seperti ini bentuk tutupnya teman-teman. Ini handle-nya estetik banget, beda dengan handle-handle yang lain. Jadi ini bahannya adalah silikon padat ya, halus banget teksturnya dengan motif kayu, dan ini aman, nggak akan meleleh ketika kena panas, oke? Dan untuk bahan kacanya sendiri, ini benar-benar tebal teman-teman. Teman-teman bisa dengar ini bahannya tempered glass, udah ada lubang uap di sini, dan sekelilingnya udah full stainless ya. Jadi fungsi handle ini tuh biar bisa berdiri seperti ini ketika kita taruh di atas meja dapur. Oke, ini dia workpennya 30 cm. Keren banget untuk handle-nya, ini bahannya silikon padat, teksturnya halus banget, jadi ini soft touch handle. Untuk motifnya motif kayu ya, dan ini kokoh banget, ini sudah saya baut ya, kencang banget, nggak oglek-oglek. Nah, ini bautnya sebelah sini, jadi ketika beli nanti ini terpisah ya handle-nya, tinggal kita pasang aja pakai baut, oke? Untuk ketebalannya sendiri, ini ketebalannya 4,5 mm tebel, jadi benar-benar kokoh banget. Dan beratnya untuk wajannya sendiri itu 1,4 kilo. Kalau sama tutupnya itu sekitar 2 kg ya. Kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini dia. Untuk bagian bawahnya ini bisa digunakan di kompor induksi ataupun kompor biasa. Dan ini teksturnya halus banget. Ketika kita raba, benar-benar kerasa premiumnya. Kualitasnya emang benar-benar bagus, halus. Ini dia. Oke, langsung kita ke bagian atas ya. Nah, ini dia teman-teman, bagian atasnya di sini ada coakan seperti itu, jadi memudahkan ketika kita menuangkan sayur ataupun yang kita masak ya ke dalam piring gitu. Oke. Ini dia teksturnya, ini teksturnya ketika diraba itu halus, sedikit ada timbul-timbul sedikit. Jadi ini adalah bahannya adalah ini. Teman-teman bisa baca di sini, ini adalah Greblon Nonstick Citri 7 layer coating nonstick. Jadi benar-benar food grade dan aman digunakan untuk masak setiap hari ya. Sekarang mari kita tes untuk ati lengketnya apakah bagus atau enggak. Kali ini saya akan membuat telur orak-arik tanpa menggunakan minyak goreng ataupun mentega. Teman-teman bisa lihat, enggak ada minyak goreng di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Kita tuangkan telurnya. Kita tunggu beberapa saat dengan menggunakan api yang kecil ya. Bagian bawahnya seperti udah matang. Ini juga saya pakai spatula dari GoHappy juga. Banyak banget produk-produk dapur yang bisa teman-teman beli. Oke. Ini dia.
teman-teman bisa cek. Ini saya kolotok, anti lengketnya benar-benar bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri, nggak ada yang menempel, semuanya bersih. Ini dia telurnya, ini bukan telur arak-arik sih ya, telur dadar jadinya ya. Tadi saya arak-arik barusan. Jadi untuk aku yang lengketnya worth it banget teman-teman. Ini untuk harganya sendiri Rp480.000, menurut saya worth it banget. Dengan harga segitu mendapatkan wajan yang benar-benar high quality seperti ini worth it banget. Oke teman-teman, demikian sedikit review dari saya. Buat kalian semua yang pengen kepoin produk dari GoHappy, bisa langsung visit Instagramnya @GoHappyOfficialStore ya. Ataupun juga bisa langsung visit tokonya langsung di Shopee. Nanti saya akan cantumkan link deskripsinya di bawah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera semuanya. Bye-bye.